kami dari Panitia Run for You mengadakan press conference untuk mensosialisasikan acara Run for You tahun 2023. Nah, tujuan dari acara ini adalah ingin bahwa Bapak Ibu semua, Pro NC, Sobat Run for You dimanapun Anda berada itu bisa lebih memahami konsep hybrid di tahun ini. Harapan saya dengan adanya press conference ini, nanti ke depannya semua Sobat Run for You dimanapun berada bisa berpartisipasi aktif untuk mendukung Run for You 2023, menggalang dana untuk kegiatan yang akan mensupport para pengungsi. Kita mendamakan damai. Kalau di dalam ibadah gereja Katolik, damai bersamamu. Yang terjadi apa? Konflik. Bukan hanya antar negara, tetapi antar suku. Dan korbannya, salah satunya banyak yang lain, adalah saudara-saudara kita yang harus meninggalkan tanah air mereka karena berbagai macam alasan. Karena kemiskinan misalnya, orang mesti mencari kehidupan yang lebih baru di negaranya, tidak mungkin karena berbagai macam alasan, maka mengungsi. Yang masuk ke Indonesia itu alasannya bermacam-macam. Tadi dari Romo mengatakan dari Myanmar ada. Saya punya teman di Myanmar, itu kalau berani melawan dengan satu kata pemerintah, langsung desanya dibakar. Dan rupa-rupanya yang memberi perhatian memadai itu tidak banyak. Sementara pemerintah Republik Indonesia juga tidak mampu untuk memberikan tempat pelayanan yang memadai demi kemanusiaan. Maka saya pribadi sangat menghargai komunitas-komunitas yang dengan hati tulus mencoba melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita, pengungsi-pengungsi yang datang ke Indonesia. Antara lain, bukan satu-satunya, adalah Jesuit Refugee Service, suatu lembaga internasional bukan hanya di Indonesia tapi di tempat lain, yang dengan inspirasi kemanusiaan, mari kita ajak semakin banyak saudara-saudara kita untuk ikut terlibat, entah sebagai pelari, entah sebagai penderma, entah donatur, supaya saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan itu dapat terbantu, supaya martabat mereka sungguh-sungguh diangkat. Harapan saya, tentu saja ada banyak dari saudara-saudari, Bapak Ibu yang mau ikut serta dalam program lari Run for You ini. Jadi bukan nilai banyaknya yang diharapkan sebenarnya, tetapi partisipasi, semakin banyak yang berpartisipasi tentu semakin baik. Maka event lari ini semoga menjadi event yang bermakna, seperti kata Bapak Kardinal, kita tidak hanya berjalan, tidak hanya berlari, tidak hanya bersepeda, tidak hanya berkeringat, tetapi punya makna lebih dari sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang sungguh-sungguh memerlukan sentuhan, perhatian, dukungan kita semua.